Ranu Kumbolo adalah sebuah danau air tawar yang sering menjadi tempat transit bagi para pendaki Gunung Semeru. Danau ini terletak di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Ranu Kumbolo berlokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Perjalanan wisata menuju Ranu Kumbolo bukanlah perjalanan yang mudah untuk ditempuh, bahkan dapat dikatakan perjalanan yang berat, karena membutuhkan kekuatan fisik yang prima dan perbekalan yang cukup. Disarankan bagi Anda yang ingin berwisata ke danau ini, paling tidak selama 1 minggu sebelum keberangkatan, alangkah baiknya jika latihan fisik terlebih dahulu. Sehingga hal ini dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh Anda untuk melakukan pendakian. Selain fisik, siapkan fotokopi KTP sebanyak 3 lembar, surat keterangan sehat dari dokter, dan materai. Di Ranupani nanti sebelum mendaki, Anda akan diminta melakukan registrasi dengan menunjukkan 2 surat ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan sebagai tindakan penyelamatan, bisa terjadi sesuatu yang buruk pada Anda saat dalam perjalanan. Sesampainya di Danau Ranu Kumbolo, Anda dapat mendirikan tenda dan berkumpul bersama pendaki-pendaki lainnya. Anda bisa melihat keindahan matahari terbit di balik 2 bukit hijau yang dipadukan dengan beningnya air danau. Danau Ranu Kumbolo juga merupakan sumber air bersih bagi para pendaki Gunung Semeru. Dengan debit air yang berlimpah, danau ini juga menjadi tempat berkumpulnya para pendaki untuk berkemah. Air di Danau Ranu Kumbolo sangat bersih dan jernih, sehingga bisa langsung diminum. Di danau ini dilarang mandi, buang air, dan berenang. Tiket masuk ke Danau Ranu Kumbolo kurang lebih sekitar Rp10.000 per orang dan Rp20.000 per tenda. Ayo kunjungi indahnya Ranu Kumbolo, dijamin seru.